Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Antara Musik dan Waktu. Kali ini ada Casio kalkulator ya, Casio DH16, 16 digit. Ini habis baterai. Ini hanya tenaga surya. Ini kalau kita tutup suryanya habis, mati, redup, berarti baterainya habis. Ini cara bukanya. Yang pertama-tama tentu baut kita buka semua ya. Untuk tipe ini hanya ada 3 baut. 1, 2, 3 di sini. Kemudian untuk membukanya kita harus congkel sekeliling menggunakan ini. Saya khusus ya, khusus untuk nyongkel ini. Biasanya kalkulator itu ada di sini, di sini, sini, sini. Ada jedanya di sini, penguncinya. Terus di sini. Kemudian di sini. Karena belum pernah diganti jadinya sangat keras ya, posisinya susah. Kemudian ini di sini nampak seperti apa, putus berhenti di sini ya. Ini padahal ini masih ngikut berikut layarnya ini. Jadi harus hati-hati. Sini. Hati-hati ini resiko ini. Casio original DH16 dan di sini baterainya ya. Kita reset dulu kalau nggak nyala. Ini tombol resetnya pakai ini, sudah ada di situ. Udah nyala, coba kita tutup. Kalau masih, berarti ini konektornya di sini tidak membaca ya. Nih, yang bekas yang lamanya aja begini. Nah, ini harus dibersihkan. Bersihkan pakai cotton bud bisa.
masih sama. Masih sama ya, berarti harus kita tambahkan, kita harus pakai solder. Ini sudah panas, kita harus buka ini untuk kita leluasa membersihkan dalamnya ya. Ini jalurnya sudah korosi, kita cek putus atau enggak. Ini karena sudah tidak bisa mengkoneksikan. Ini sudah kering, ini kita hilangkan sekalian saja. Kemudian kita beri timah saja ya penggantinya. Cukup tipis-tipis saja, yang penting udah nempel. Itu aja cukup. Ini ada penyangganya, ini masuk dulu sini. Dan yang satunya juga. Kita coba berhasil enggak. Mana tadi ini? Ya, berhasil ya. Berhasil. Ini ditutup tetap nyala. Kita tutup lagi. Jangan lupa tombol resetnya, tadi lupa nanti. Cepnya dari atas. Thank you.
Udah. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Casio DH16 ya. Demikian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.